Okay, terima kasih. Saya Purnade dari Warta Bali. Mungkin kayaknya pertanyaan pertama ini untuk Pak Agung ya. Jadi gini Pak, untuk All New Project ini kan banyak fiturnya Pak ya. Apakah dari sekian fitur itu bisa dipakai pada PCX yang terdahulu Pak? Mungkin beberapa kali saya lihat di pompa bensin Pak, itu penutup dari bensin itu loh, penutup buka bensin itu sering bermasalah Pak. Kadang-kadang saking paniknya, jadi kunci biasa dipakai jongkel baru bisa buka itu loh. Itu yang pertama. Yang berikutnya mungkin ini sekedar informasi Pak, untuk di luar Pak, apakah dari Astra punya strategi dan menyiasati di lapangan harga PCX drastis Pak turunnya? Yang second. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak, saya Dusta dari Bali Portal. Terkait dengan PCX yang tahun 2021 ini, yang saya tertarik dengan perubahan mesin dan shockbreaker. Mengingat terdahulu PCX yang terdahulu yang diluncurkan 2018 itu ada masalah tentang beredar di CVT dan shockbreaker yang bengkok itu. Apakah di All New ini sudah ada diubah atau sudah diperbaiki agar biar tidak terulang nanti? Begitu Pak. Terima kasih. Mungkin menyambung tadi tentang shockbreaker-nya juga banyak yang bertanya kenapa Honda masih tidak tanpa menggunakan VTEC sedangkan saya kan menggunakan VTEC. Terus yang tanpa ya berikutnya ini tahu nak pikir penjualannya di tahun lalu mungkin berapa ataupun terulangnya dan bagaimana target untuk tahun 2021. Terima kasih. Oke, selamat siang menjelang sore rekan-rekan jurnalis juga blogger. Menjawab pertanyaan dari Pak pertama Pak Purnade ya dari Warta Bali. Terkait fitur memang berubah total Pak Pur ya. Jadi mengakomodir suara-suara konsumen. Jadi mohon maaf untuk substitusi rasanya tidak bisa ya. Jadi total berubah dari frame, kemudian engine, desain, semua yang mungkin yang bisa substitusi beberapa saya sebut ya, jadi spion itu jadi tapi untuk yang keseluruhan secara keseluruhan 95% nggak bisa substitusi, jadi totally new. Nah kemudian pertanyaan kedua terkait untuk bensin ya tadi ya jadi untuk diketahui juga menyambung juga pertanyaan mengenai yang tutup bensin dulu. Jadi memang beberapa kondisi kemarin lebih terkait ke kotoran ya Pak Pur ya. Jadi yang kita temui sehingga lead dari bensin tangki itu macet gitu, tapi pada prinsipnya itu bisa bisa diatasi gitu ya. Jadi info juga kita punya Honda Care yang siap 24 jam ya, jadi apapun ya, bukan cuman lead tangki, tapi pada prinsipnya kami dari after sales selalu siap ya, jadi selalu siaga. Dimanapun, kapanpun ada kendala, jika tinggal kontak Honda Care, itu free ya. Jadi kalau layanan cuma membantu perbaikan, kecuali ada penggantian spare part, nah itu mungkin ada biaya. Tapi kalau hanya layanan emergency
emergency 24 jam itu free. Dan itu kita armada sudah menjangkau semua seluruh dunia. Jadi itu rasanya yang bisa saya sampaikan terkait dengan mungkin nanti Pak Henry yang nyambung ya masalah harga harga ya. Nah saya nyambung lagi, aku masih saya pegang mic. Pak Tista ya dari Bali Portal tadi ya, terkait mesin dan shockbreaker geledek, kemudian kondisi shock bengkok. Nah kami pastikan Pak, jadi sekali lagi kenapa kita juga upgrade totally new ganti mesin itu pasti semua menuju ke yang lebih baik, sudah pasti Pak ya, jadi dari hasil suara mesin. Nah untuk CVT ini saya bukan sedang apa namanya menghibur diri atau membanggakan diri, enggak Pak ya. Jadi karakter mesin Matic itu di periode tertentu ya, hampir semua kendaraan ya itu pasti butuh di tune up, dibersihkan, itu sudah pasti. Nah hanya saja mungkin untuk produk yang terbaru kami ini, kami pastikan secara ukuran, dimensi ya, jadi dia sudah lebih baik. Kemudian dari fitur-fitur yang memungkinkan untuk kotoran itu meminimalisir tumpukan kotoran dari, karena ini kan kalau mekanisme di engine itu kan pasti bergesekan, kemudian dia akan menghasilkan gram-gram gitu, itu udah pasti debu masuk. Nah itu yang kita minimalisir. Jadi kami pastikan untuk yang 160 ini secara power up, kemudian secara obstacle yang tadi geredek, kami jamin pasti itu tidak terjadi lagi. Nah kemudian secara efisiensi juga tadi sudah disampaikan jauh lebih baik ya, jadi ESP plus, jadi bukan cuma ESP tapi ESP plus, jadi semuanya mekanisme yang bergesekan termasuk juga mekanisme pendinginan di dalamnya sudah jauh disempurnakan kembali, sehingga benar-benar efisien, tenaganya besar tapi tetap irit, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab yang terkait dengan pertanyaan Bali Portal. Nah terakhir Pak Suarjaya ya, oh sama ya tadi ya terkait geledek ya, sama itu ya, kami pastikan dengan fitur kami yang baru, dengan outer clutch-nya yang juga beda, sudah pasti beda, itu tidak terjadi lagi ya, jadi kondisi geledek. Cuman sekali lagi kami ingatkan, apapun ya, mau merek apapun, pasti periodic maintenance itu tetap jalan. Jadi kalau tidak di maintain, dia akan kotor, kemudian ya semua kendala pasti akan muncul gitu. Jadi tidak dalam kondisi yang standar. Jadi sebaiknya kita punya AHAS 162 seluruh Bali, ya silakan di rutin dirawat sepeda motornya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik, jawab dulu yang paling mudah ya Pak. Pertama, masalah penjualan. Penjualan itu sebelum pandemi, rata-rata penjualan becek sekitar per bulan itu di angka antara 1.700 sampai 1.750. 1.700 sampai 1.750. After pandemi, penjualan becek sekitar per bulan itu angkanya sih kurang lebih di 480 unit per bulan. Jadi turunnya itu kurang lebih 71% ya, kalau dihitung pakai kalkulator, bahkan itu pakai HP juga 71%. Dan kalau kita lihat secara data sih mestinya di tahun depan ini lah ya, dengan produk baru ini target kita seperti apa. Karena kita melihat pasar di tipe ini ya, sama yang satunya lagi komputer itu sebulan rata-rata kurang lebih di angka 1.500 sampai 1.400 sampai 1.500 per bulannya. Ini sama komputernya ya Pak ya, itu range-nya segitu sebulan. Dengan kita ESP plus, liquid cool sama 160cc. Nah kalau kita lihat secara spesifikasi hasil pengetesan itu, dengan kondisi sekarang pun powernya itu sudah di atas
komputer kita. Nah, oleh karena itu dengan adanya fitur terbaru ya, lampunya baru, desainnya baru, modelnya baru gitu kan. Itu dirasa oleh ATPM dan beberapa ini ya, hampir keseluruhan main dealer atau distributor di setiap provinsi ini tentunya sudah melakukan survei. Yang diinginkan masyarakat apa? Ternyata setelah kita ketahui dibutuhkan motor yang kencang dan bertenaga. Nah ini sebenarnya sudah menjawab atas survei itu ya Pak. Memang belum diterapkan sistem VTEC di Gojek sendiri. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua terkait sama harga second ya Pak. Harga second itu kalau kita lihat secara treatment itu jadi dua, terbagi jadi dua. Yang pertama uncontrol, sama yang kedua bisa kita kontrol. Yang uncontrol itu apa? Contohnya kondisi pandemi sekarang. Kondisi pandemi sekarang itu pastinya akan mempengaruhi supply and demand ya Pak, khususnya untuk motor bekas. Kenapa? Karena yang paling kelihatan di kita itu pasti van company atau leasing di tempat kita pasti banyak tarikan-tarikan motor dari masyarakat Bali yang kemungkinan kehilangan pekerjaan terutama di sektor pariwisata gitu. Sehingga tarikannya banyak, supply-nya banyak gitu. Nah itu salah satunya yang menyebabkan harga itu turun gitu kan. Nah yang kedua, di sisi kontrol yang bisa kita kontrol apa? Itu sebenarnya volume yang bisa kita kontrol, bagaimana caranya supaya volumenya PCX kita itu lebih besar lagi dibanding sekarang. Terima kasih. Jadi saya apresiasi banget ini PCX cepat banget ya responnya ya. Kita dalam waktu kurang 1 bulan kok udah motor, langsung 2 motor baru ya. Ya, pertanyaan saya cuma satu aja nih terkait masalah modifikasi. Terutama dari bagian cakramnya. Itu kan tadi kalau nggak salah tuh ada sensor-sensor ada di sana itu. Masalah nggak kalau itu cakram itu dibesarin? Nah, terus itu kalau nggak salah di shockbreaker kiri itu kan ada rumahnya itu untuk rumah sangga atau sensor apa itu. Nah, itu begitu itu nanti si cakram diperbesar, nah gimana caranya? Itu aja sih, satu pertanyaan aja. Terima kasih. Oke, selamat siang. Saya Ozi dari Hapak Rider. Ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bisa dibilang ini kan totalitas all new PCX, semuanya berubah. Kemudian bisa dijadikan ini adalah pelopor pertama motor yang di apa namanya ada fitur HSTC tadi, kemudian disematkan juga di hybrid. Nah, apakah fitur HSTC itu tersebut nanti kedepannya akan merambat ke ADV? Karena kan tipe PCX ADV kan nggak beda jauh lah seperti itu. Kemudian kedepannya juga apakah PCX akan mengeluarkan sub tank untuk di belakang itu? Karena kan belum ada sub tanknya seperti itu, sehingga menambah kesan sporty juga sih seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir yang ketiga adalah menyambung dari mesinnya Gredek untuk yang Matic, kemudian sama juga untuk yang motor-motor sport, saya pengguna CBR. Banyak di luar sana juga selain Matic dikatakan Gredek, kemudian yang CBR dikatakan kaum pelotok-pelotok. Itu sebenarnya kalau menurut di lapangan itu hanya berdasarkan katanya-katanya. Banyak yang saya temui ketika orang mengatakan seperti itu, baik itu dari pihak bengkel maupun pihak personal, saya tanyakan tahu dari mana? Ya, tahu dari orang itu. Jadi kebanyakan katanya-katanya, bukan dialami oleh diri sendiri. Kemudian saya tanyakan kembali, paling jauh motor dipakai kemana? Harian saja. Sedangkan motorku aja paling jauh tak pakai ke Lampung, ke Sumbawa, seperti itu. Bahkan jalurnya pun bukan jalur perkotaan, jalur terabasan, pegunungan. Gak ada masalah kelotok-kelotok. Redep juga gak ada masalah. Dari hal banyaknya komplain seperti itu kan sumbernya belum jelas. Banyak kan katanya, dan akhirnya juga merambat ke penjualan second yang akhirnya meskipun harganya anjlok pun juga orang ragu-ragu untuk membeli karena kan sudah tersebar, orang sudah kemakan orang apa omongan-omongan yang nggak jelas seperti ya sumbernya belum jelas. Nah, apakah dari pihak ATPM ada ini nggak data berapa banyak sih persentase orang yang komplain tentang motor Matic itu gredek-gredek, kemudian motor yang manual juga pelotok-pelotok itu berapa persen banyaknya, sehingga itu bisa membantu penjualan kedepannya juga gitu. Nah, maka dari itu kami dari Bali Motoblog juga
sedang menyiasati meng-up informasi itu untuk apa ya, mengurangi, kalau menghilangkan langsung mungkin step by step lah, mengurangi dulu informasi yang kebanyakan orang tahunya dari katanya, sehingga kita lebih mempercayai hal tersebut, syukurnya padahal kita nggak ngalami sendiri. Nah kemudian apakah dari yaitu dari data itu berapa persen sih banyak orang yang ditangkap komplainnya seperti itu sih? Terima kasih. Terima kasih Mas Fauzi. Baik, berikutnya Pak Ronald, silakan. Terima kasih. Saya tertarik melihat iklan ada kaum perempuan. Saya mungkin ingin dapat penjelasan dari segmen pasar perempuan di project ini, karena mungkin dari survei sebelumnya ada berapa sih konsumen perempuan begitu menghinai, begitu menyukai produk ini. Mungkin bisa ada perbandingan dan kira dari sisi Pak Agung dari bilang dimensi maupun bobot nggak ada perubahan ekstrim, nggak ada perubahan signifikan ya Pak ya, dari sisi dimensi sampai bobot dengan produk sebelumnya. Mungkin itu kalau untuk karakter konsumen perempuan Indonesia misalkan dengan tinggi segala macam, mereka apakah sudah cukup familiar dan bisa menarik customer perempuan untuk produk ini, karena kan ini juga tidak hanya untuk menolak itu juga perempuan, tapi kan di Indonesia apakah produk ini sudah cukup sangat bisa memberi apa ya pas sebentar bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk juga bergaya dengan produk ini. Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan Bu Surya di dari PK 8000 terkait dengan modifikasi tadi ya. Jadi sensor yang ditanya tadi yang mana, sisi kiri ya? Kiri. Itu ya. ABS mungkin ya maksudnya ya. Sorry. ABS pas kiri. ABS yang itu yang merah itu. Merah itu soalnya kelihatan dari sini itu. Oh iya itu ya. ABS. Sebenarnya kalau bicara modifikasi kan kita bicara safety ya, jadi fitur-fitur jangan sampai itu mengganggu safety. Kayak misalnya gedein cakram itu kan otomatis secara cukup membahayakan sih. Jadi pengalaman kalau misalnya sampai itu diperbesar sensitivitas pengeremannya juga kan akhirnya berubah ya. Jadi kalau saya kebetulan dulu pernah di safety riding ya, jadi saya pernah bikin tulisan juga terkait dengan modifikasi. Jadi kalau mau modifikasi ada baiknya itu mempertimbangkan ke safety. Kita lebih concernnya ke sana sih. Jadi kalau itu tidak merubah, tidak merembet ke komponen-komponen yang lainnya sih oke, enggak masalah. Tapi kalau sudah sampai cakram, ya itu kan fitur safety, apalagi di sana ada sensor, rasanya perlu dipertimbangkan. Mungkin itu ya. Kemudian bisa menjawab ya Bro Surya ya. Jadi kemudian yang kedua terkait teknikal. Pak Fauzi ya tadi ya dari Bali Motor Plus ya, terkait dengan HSTC apakah akan bisa di tipe yang lain ya. Sekali lagi mungkin Pak Hendy tadi sudah menjawab, jadi kalau kita keluarkan fitur atau teknologi tentunya menjawab pertanyaannya konsumen ya, hanya keinginan dan kebutuhannya konsumen. Sejauh ini baru di fitur yang PCX160 ini saja, tapi kedepannya tidak tertutup kemungkinan. Jadi kita lihat nanti kedepannya seperti apa permintaan atas itu. Nah kemudian yang subtank ya tadi ya, subtank juga sama ya rasanya sih sejauh ini untuk street ya, untuk street type ya, jadi rasanya masih cukup karena di kita juga kalau saya baca fiturnya ini juga sudah pakai triple red spring.
Ya, jadi untuk mengakomodir kebutuhan terdaman, street tech dirasa kita cukup confidence lah dengan itu. Jadi rasanya belum perlu ke sub tank. Mungkin itu tadi pertanyaan dari Bro Fauzi dari Moto Plus. Nah, kalau persentase komplain mungkin Pak Gede mungkin yang punya datanya nanti ya bisa bantu ya. Karena dari Honda Customer Care, tapi yang jelas hampir semua komplain kita solve ya, tidak ada masalah. Terkait dimensi sama ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi terakhir ya. Jadi sejauh ini untuk PCX cukup woman friendly gitu. Jadi secara ground clearance juga cukup nyaman ya. Jadi apa namanya? Jadi tidak ada perubahan, sama ya. Jadi modelnya sama, sebelumnya 131 kg yang CBS, 132 kg yang ABS. Jadi tidak ada perubahan. Jadi kami cukup confidence ini juga untuk wanita masih friendly, sangat friendly itu. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Pak Henry bisa tambahkan yang belum terakhir. Ya. Baik, terima kasih Pak Fauzi ya atas pertanyaannya tadi ya. Jadi menanyakan terkait dengan komplain yang bisa yang terdekat itu ya. Ya, kira-kira berapa persen yang sudah bisa masuk ke AC3? Karena memang kami di AC3 kan memang ya mengakomodir untuk yang terkait dengan komitmen tersebut. Tapi secara data yang kami dapatkan di sini memang nggak banyak sih. Artinya yang masuk ke kita. Ya. Karena kan ini memang ini kan sifatnya kan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Agung itu kan harus ada periodic maintenance-nya. Jadi sekitar 2000 jalannya customer itu sudah melakukan service. Jadi secara tidak langsung ketika customer itu sudah service, jadi secara all itu sudah dibersihkan. Sehingga tidak ada keluhan yang muncul. Nah, memang ada beberapa yang baru jalan sekian kilometer, tapi itu lebih terkadang disebabkan karena memang mobilitasnya sangat tinggi. Dan itu memang ya kita tangani. Dan itu kalau misalkan kita secara persentase itu memang kurang lebih dari total jualan itu tidak sampai 3%. Dan itu semuanya sudah soft problem. Ya seperti itu. Nah, untuk yang sekarang ini kan kita tadi sudah dijelaskan sama Pak Agung juga kan, mungkin secara dimensi kemudian secara fiturnya itu memang sudah ada perbaikan. Harapannya sih ya tidak terjadi seperti itu lagi. Kalaupun itu terjadi seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya karakter motor metik biasanya memang ada, pasti akan ada muncul seperti itu. Cuman masalah keras apa tidak. Jadi seperti itu. Ya. Jadi seperti itu sih. Nah, kemudian yang tadi yang CBF yang terkait dengan masalah itu belum terjawab. Ya. Yang dibilang protok-protok kayak gitu kan. Kemudian yang Pak Fauzi sendiri kan dia memiliki kan, tetapi dia pakai frekuensi untuk apa namanya untuk pemakaiannya memang cukup tinggi kan. Nah, itu memang ya tidak berdasarkan data, ya kan. Tapi kalau misalkan benar-benar itu terjadi masalah, pasti akan kita tangani. Jadi ya kita tetap memberikan kenyamanan kepada konsumen kita, apapun problemnya, kita pasti akan tangani. Jadi itu sih Pak Fauzi. Ya. Mungkin bisa menjawab Pak Fauzi? Ya, saya tambah. Ya, mungkin ya. Sorry, sebelum Pak Henry terkait teknis juga, nanti saya tambahkan sedikit. Jadi begini, dari beberapa kali keluhan terkait getaran, gerdek itu, yang kami pelajari ini Pak Fauzi ya. Jadi sorry, saya tidak bermaksud menyalahkan konsumen juga enggak, karena ini terkait habit ya. Jadi konsumen kalau dia kebiasaannya naik motor metik sambil auto brake, jadi tangannya itu pasti di standby di rem. Jadi otomatis kan ini gas tetap jalan tapi motor ditahan. Jadi dia kebiasaan lah ya. Jadi terutama saya juga tidak menyalahkan genre ya, wanita terutama. Jadi dia mau aman dia tetap rem. Jadi itu habit yang sedang kita edukasi juga di teman-teman safety riding. Jadi kalau naik motor itu tangan itu tidak standby di rem. Karena gini, begitu kita nahan rem, ini gas, otomatis kerja di klat itu j-
jadi apa namanya mau waktu pada saat dia bergesekannya jadi lebih besar gitu. Jadi itu yang membuat cepat gitu. Jadi kotoran itu kan karena bergesekan itu kan, nah itu jadi lebih cepat frekuensinya dibanding dengan pemakaian normal. Kalau pemakaian normal kita sehari-hari kalau memang dibutuhkan rem kita rem. Tapi pada saat terutama macet, jalan macet deh. Saya beberapa kali handle konsumen komplain, itu anak-anak saya suruh buntutin. Coba begitu selesai lihat habitnya, lampu remnya nyala terus. Itu yang kita temui beberapa kali. Makanya itu salah satu makanya kalau dibilang terjadinya kok kenapa cuma di Honda yang dikomplain? Mungkin karena volume sel kita besar gitu. Mungkin ya. Tapi ini bukan tidak terjadi di kompetitor. Sorry ini saya bukan bermaksud gimana. Tadi Pak Bawadi juga tanya kan, apakah saya juga pakainya jarak jauh, tidak pernah keluar gitu ya. Ya itu lebih ke sana juga. Jadi memang ya memang beban kita sebagai market leader untuk mengedukasi juga kan pada saat keluarin produk, apalagi sekarang 95% di Bali sudah matic. Jadi kalau habitnya tidak mengikuti bagaimana perkenalan yang benar, itu juga sebenarnya bumerang buat kita gitu. Kita kasih teknologinya tapi kalau makainya juga masih belum bagus kita mendeploy-nya, itu juga bumerang buat kita gitu. Jadi makanya ini sesuatu hal yang mungkin nanti pelan-pelan kita juga sama-sama edukasi. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi habit pakai motor itu juga sangat berpengaruh. Itu ya Pak ya, saya tambahkan. Thank you. Apakah ini ketika customer ada komplain seperti itu, kelas seperti itu, apakah ada treatment khusus berubah sarang atau apa? Ada. Merubah kebiasaan hal tersebut kan? Ada Pak. Kalau dari saya sih biasanya saya amati, contoh kayak motor yang sport ya, motor-motor. Saya tanya, lu pakai oli apa? Saya ganti yang katakan merek lain, Shell atau Castrol. Itu kan 1 liter atau 0,8. Sedangkan takaran oli mesin si biar kan 1,2. Udah pasti kelotok-kelotok gua kata seperti itu. Jadi terus yang kedua habitat untuk yang matic. Kalau kita amati rata-rata begitu motor starter diem gitu mau jalan itu langsung gaspol. Nah itu kan membuat kinerja bearing itu langsung keras. Nah seperti itu dan maksud saya adalah apakah ada treatment khusus agar dapat merubah kebiasaan yang salah seperti itulah dari pihak ini. Saya jawab. Jadi pertama yang pasti kalau misalnya motornya Honda sebisa mungkin kita arahkannya ke AHAS. Karena yang kita edukasi untuk merawat itu adalah teman-teman di AHAS. Jadi yang paham kemudian yang bisa mengedit. Kalau misalnya dalam prosesnya masih ada 1-2 teman-teman AHAS kelolosan, ya kami mohon maaf. Tapi kita prosesnya menuju ke sana. Jadi semua AHAS kemanapun Bapak Ibu masuk ke bengkel resmi Honda mestinya dapat treatment yang sama. Termasuk juga itu penanganan komplain, klaim dan sebagainya. Jadi itu sudah SOP kita. Terutama penggunaan Honda Genuine Part, kemudian oli, hem oil, itu sudah, karena gini, kalau bicara oli contoh misalnya, yang bagus, nggak bagus, kita nggak bisa menilai. Tapi yang kita keluarkan sudah pasti cocok sama punya kita. Nah itu, jadi begitu dia pakai yang lain, kenapa kita tidak berani jamin? Karena kita tidak pernah uji produk itu. Makanya kita confidence kalau pakainya Honda, hem oil, kenapa? Karena sudah dicoba. Dan itu sudah pasti motornya oke okay, gitu, mau speknya. Oli SPX atau MPX tergantung tipe motornya. Itu yang sudah cek. Jadi bukan kami mengatakan oli lain bagus tidak bagus gitu. Jadi bukan bicara bagus tidak bagus, tapi yang cocok dan memang sudah teruji dengan produk kita. Nah itu kalau datangnya ke AHAS, nah kita jamin mereka pasti ngarahinnya pakainya yang ini. Nah itu mungkin salah satu SOP kita di after sales Pak Modi ya. Kemudian menjawab kalau misalnya 1-2 kelolosan mungkin silahkan aja nanti sampaikan ke kita. Kita juga prinsipnya kita mau memberikan yang terbaik lah. Jadi kita ada di sini si Honda Care Pak, kita yang siap terima komplainan 24 jam. Jadi kalau ada apa-apa kita pasti kunjungin lah. Kita Armada Honda Care siap juga di Bali. Kalau ada apa-apa silahkan kontak, kita pasti bereskan. Selama itu masih sesuai dengan prosedur ya. Kalau dia tidak kerusakan karena modifikasi, kalau misalkan masih dalam batas ini, kita pasti selesaikan. Gitu kira-kira mudah-mudahan menjawab. Oke. Baik, tapi menjawab dulu pertanyaan tadi ya Pak, masalah kaum perempuan berapa? Nah,
existing lah PCX. Kalau kita lihat secara CDB kita atau database customer kita ya, itu komposisi wanita dibanding prianya tuh prianya 60, wanitanya 40 Pak. Persen ya, kalau kita bicara tadi kan angkanya penjualan tadi saya udah sebutin ya Pak ya. Itu yang kita lihat tentunya dari dasar KTP kan. Tapi kalau penggunaannya, faktanya di lapangan seperti apa bisa berubah gitu kan. Nah kemudian beberapa informasi yang baru ya Pak ya, di PCX yang baru ini, kalau kita bicara seat height atau ketinggian jok gitu ya, itu kita sedikit lebih rendah dibanding dengan komputer ya. Kurang lebih angkanya sih kalau dilihat secara spek kurang lebih 1-2 mili lah lebih rendah dibanding komputer. Kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan tadi sama Pak Lanang, Pak Agung Lanang sudah dijelaskan bahwa bagasinya itu lebih besar 30 liter, artinya secara penggunaan baik Bapak Ibu untuk apa touring jarak jauh gitu ya, maupun perkotaan, maupun untuk belanja itu juga bisa masuk ke situ, mestinya juga cukup membantu apa ya gender wanita khususnya ketika memakai motor ini gitu ya. Nah itu sih Pak, mungkin jawaban dari kita seperti itu. Yang kedua tadi nambahin dari Pak Fawisi ya tadi ya, terkait sama suspensi subtank gitu ya. Nah subtank itu ada kemungkinan perubahan PCX nanti selanjutnya itu tidak menutup kemungkinan kita pakai subtank gitu ya Pak. Cuman yang menjadi catatan kita di produk kita existing itu ADV kita kan sekarang sudah subtank juga tuh Pak, cuma penggunaannya atau purpose-nya ADV ini kan memang jelas untuk Avenger kan? Dan memang pada saat Avenger itu sangat dibutuhkan atau memang benar-benar dirasakan manfaat dari subtank itu gitu. Nah sedangkan kalau kita lihat dari penggunaan PCX ini dengan tagline kita kan mewah dan elegan ya Pak, nah itu kan pastinya tidak akan dipakai untuk adventure mestinya loh ya, dengan jalan yang rusak dan segala macam gitu kan. Dan kalau kita lihat dengan suspensi yang sekarang itu dengan perubahan panjang dan diameternya, mestinya sudah bisa menjawab kebutuhan masyarakat saat ini ya, terutama terkait suspensi belakang gitu kan. Memang secara tampilan kalau dibanding sama subtank itu ya berbeda, lebih keren subtank kan pasti, tapi secara purpose-nya atau manfaatnya itu kalau tidak dipakai untuk yang peruntukannya juga nggak akan ada manfaat juga seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan HSTC, apakah akan merambat ke ADV dan tipe yang lainnya, ini kembali saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bisa gitu ya Pak, karena dari beberapa pertanyaan sebelumnya yang saya pernah bicara dengan beberapa orang, ada pertanyaan juga mungkin nggak sih mesin ini nanti di apply ke Vario ataupun ADV gitu kan. Bisa jadi Pak, tidak menutup kemungkinan. Jadi nanti kita masih belum tahu kapan waktunya, tapi yang jelas kemungkinan itu ada apa enggak, ada gitu sih Pak. Mungkin itu ya, sudah terjawab semua ya. Tadi cakram sih.